welcome back to my channel. Okey, sekarang aku dalam perjalanan nak pergi Pasar Besar Siti Khadijah, iaitu Pasar Besar Buloh Kubuh. Walau bagaimanapun, ianya telah ditukar nama kepada Pasar Besar Siti Khadijah oleh Yang Amat Bahagia Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz bin Nikmat sebagai tanda penghormatan kepada kaum hawa. Memandangkan majoriti peniaganya terdiri daripada golongan wanita. Satu pemandangan yang unik di pasar-pasar di Kelantan ialah peniaganya yang rata-rata terdiri daripada kaum wanita yang terkenal dengan minat berniaga. Pasar ini mempunyai 4 tingkat dan berbentuk segi 8. Tingkat bawah dikhususkan untuk barangan pasar seperti ikan, sayur-sayuran, ayam dan sebagainya. Tingkat 1 pula diperuntukkan kepada makanan kering seperti serunding, iaitu sejenis makanan Kelantan yang sangat terkenal. Juga terdapat ayam percik, ikan percik, nasi kerabu, nasi berlauk, nasi dagang, laksam dan somtam merupakan antara makanan yang paling tersohor bagi rakyat negeri Kelantan. Aku telah mengambil peluang dan kesempatan untuk makan di sekitar Pasar Besar Siti Khadijah ini kerana terdapat pelbagai juadah yang menarik untuk aku mencubanya. Kuih tradisional Kelantan seperti tai itik, akok, jalan mas, buah tanjung, serabeh, tepung pelita dan pelbagai lagi kuih lain juga dijual di sini. Manakala, tingkat 2 dan 3 untuk barangan bukan makanan. Setiap pagi, ia merupakan nadi penggerak utama aktiviti perniagaan di Bandar Kota Baru. Disebabkan aku rasa sangat lapar, aku telah mencuba nasi ayam dan juga sop yang berada di sekitar pasar besar ini. Sangat ramai orang di sekitar kawasan sini, jadi aku rasa seperti suasana di Kuala Lumpur juga. Sangat-sangat sesak dan sibuk. Okey, sekarang aku dekat Pasar Siti Khadijah. Aku ambil nasi ayam dengan sop. So, kita tunggu aku punya family yang akan datang, kita makan dulu, okey? Nama Siti Khadijah diambil bersempena nama isteri Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan seorang peniaga wanita yang berjaya. Gabungan warna-warni, aroma dan suasana hingga binggar menggambarkan kepelbagaian barangan yang diniagakan. Pelbagai jenis barangan ada dijual di antaranya makanan, sayur-sayuran, ikan, ayam, pakaian berempah-rempahan, barangan kraf tangan, tembaga dan perak juga turut ada di sini. Disebabkan aku terlalu lapar, tengoklah aku makan dengan sangat teruja sebab makanan-makanan di sini sangat sedap. Lepas makan ni kita nak cari apa-apalah, shopping ke kan. Nak cari apa-apa yang ada dekat Kelantan ni, kita nak buat cenderati kenangan. Jom. Setelah aku habis makan, aku pun berjalan-jalan di sekitar Pasar Besar Siti Khadijah untuk aku meninjau-ninjau barangan-barangan yang menarik, antaranya seperti kraf-kraf tangan di sana. Aku mana tahu ada yang terlintas di hati untuk aku buat kenangan-kenangan cenderhati di Kelantan ni kan. So aku belilah beberapa barangan. Korang yang rajin minta tawar menawar tu, cubalah tawar menawar, mana tahu dapat harga lagi murah kan. Pasar ini beroperasi seawal jam 6 pagi hingga jam 7 petang. Semua peniaga akan menghentikan segala urusan jual beli setelah masuk waktu sembahyang selama 15 minit. Ini bagi membolehkan semua pengunjung dan peniaga menunaikan solat. Setelah puas berjalan-jalan di Pasar Besar Siti Khadijah, aku telah mengambil kesempatan untuk menghubungi rakan aku iaitu Azri dan juga Jiha. Diorang telah bawa aku berjalan-jalan di sekitar Kota Baru. Azri dan Jiha ni, dia sangat suka penyakit aku daripada zaman universiti lagi. Okeylah, sekarang aku dengan kawan-kawan aku ni nak pergi makan dekat Celuk Tepung yang terletak di Jalan Pantai Sabak, Kota Baru, Kelantan. Restoran Acutera menghidangkan pelbagai menu celuk tepung yang menarik. Makanan laut yang dipilih segar-segar belaka. Saya makan kita. Bila sampai dah saya habis. Thank you.
aku kritik. Pesan aku kritik. Diri. Setelah habis makan, aku dan juga Jiha serta Azri telah berkesempatan untuk membawa aku berjalan-jalan di sekitar kawasan Kelantan ini, dan mereka telah bersepakat untuk bawa aku pergi ke Pantai Senok dekat Kelantan ni. Okey, sekarang aku dah sampai dekat Pantai Senok. Tempat ni memang family gila dengan orang-orang yang nak bergambar photoshoot untuk wedding ke apa-apa ni. Suasana dia sangat cantik. Tengok tak pokok ni? Pokok runi memang cantik, dia tersusun. Dan macam apa, Nami Island tu, memang cantik. So orang-orang yang dekat, yang orang datang ke Kelantan tu, make sure datang sini. Tempat ni memang sangat-sangat cantik. Aku sendiri tidak pasti sama ada ejaan sebenar adalah Pantai Senak atau Pantai Senok. Semasa dalam perjalanan, ada ternampak papan tanda bertulis Pantai Senak. Mungkin nama asalnya Pantai Senak, tetapi akhirnya terbiasa dengan sebutan dialek Kelantan iaitu Pantai Senok. Sebenarnya sebelum pantai ini jadi viral lagi, aku dah tahu tentang kewujudan Pantai Senok ini. Cuma kerana aku tidak pernah jejakkan kaki ke situ, maknanya aku tak tahu bahawasanya tempat itu cantik belaka. Kalau korang tahu apa nama sebenar pantai ni, boleh komen dekat video ni, okey? Tengoklah ombak dekat Pantai Senok ni. Laluan untuk ke Pantai Senok pun agak sesak pada hari itu. Maklumlah, bila dah viral, kemain lagi ramai orang ke sana. Bukan setakat orang Kelantan saja, orang luar Kelantan pun datang. Dahlah jalan sangat sempit. Kesian dekat pakcik-makcik yang rumah dari situ. Mesti diorang rimas sebab berpusu-pusu kereta lalu depan rumah diorang. Ombak dia sangat tenang. Bila kita stres ataupun rasa gundah-gulana, kita dengan pantai di sini sangat nyaman dan selesa. Baiklah datang sini. Sekarang pun dah jam 5 lebih. Menikmati suasana pantai, menikmati keindahan hijau, pokok ru. Sangat best. Macam nak balik je. Aku telah mengambil kesempatan yang ada untuk berjalan-jalan dan menikmati udara segar di Pantai Senok ini. Sangat sedap, sangat selesa, sangat nyaman, dan rugi pada orang Malaysia kalau tak datang ke sini sebab tempat dia sangat cantik, sangat selesa, dan aku sangat rekomen kepada korang untuk datang ke Pantai Senok ni. Orang Malaysia wajib datang. Kat sini, dekat area belakang sana, ada rumah api. Rumah api ni macam family gila lah dengan tempat ni. Saya ada pokok yang sangat-sangat cantik tersusun. Ramai orang ambil gambar, wedding semua dekat sini. Macam ada fotografer contohnya yang mengambil gambar wedding, mengambil gambar photoshoot untuk kadang-kadang macam bawa gambar profil. Ada tau ramai orang bawa gambar profil pakai DP kat sini. So, sana sangat tenang. Aku naik atas sini kali pertama rasa macam jatuh cinta lah dengan tempat ni. Memang sangat cool. Dia punya udara dia. Seronok. Stress. Boleh datang. Kurang bernasib baik kerana hari sudah menunjukkan waktu untuk hujan. So sekarang cuaca pun tak menentu, mungkin nak hujan dah ni. So kita lepas ni aku pun tak tahu nak pergi mana sebab aku ikut kepada orang yang nak bawa aku yang jalan ni kan. Macam lebat. Jom. Tutup-tutup. Kami berjalan-jalan, akhirnya aku pun harus pulang ke aku punya homestay, dan aku telah meneruskan perjalanan aku pada waktu malam pula untuk
bersia-sia dan menikmati hari-hari terakhir aku di Kelantan dan melihat suasana-suasana sekitar Kelantan. Aku keluar pada waktu malam dengan berjalan kaki saja dan seterusnya aku dah penat berjalan kaki. Aku ada order Grab sebab banyak Grab, jadi aku order Grab dan balik semula ke aku punya homestay. So macam itulah aku di hari-hari terakhir aku di sini. Mungkin akan datang, aku akan datang lagi kerana tempat dia sangat menarik, tenang, banyak kenangan menarik, tempat-tempat menarik, makanan-makanan menarik, orang-orang di Kelantan yang sangat beramah, sangat mesra dan sangat apa? Sayang. Ni hari terakhir aku dekat Kelantan. Dah beberapa hari dekat Kelantan ni, so dengan family. So nak balik sekarang. So okey, jadinya pagi ni kami ada spot beli tiket bas pada pukul 9 pagi untuk kami ke Kuala Lumpur kerana ada plan B. Bukan nak duduk lama lagi di Kelantan, tapi kami ada spot nak pergi Kuala Lumpur sebab ada plan lain untuk bershopping pula di Kuala Lumpur, keluarga angkat aku. Jadi aku teman je lah. So sekarang tunggu bas pagi ni nak balik KL. Pergi naik flight tapi balik naik bas je. Nak rasai sendiri pengalaman. Ialah pengalaman pertama aku naik bas daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur. So yeah, kita tunggu lagi. Aku nak bagi tips pada korang untuk rancang perjalanan korang dengan sebaik-baiknya, terutama sekiranya pergi berjalan dan travel jauh-jauh. Kerana jangan jadi macam kami, kami beli tiket bas pada hari yang sama kami bergerak. Nasib baik ada pakcik bas tu bagi kami tiket layang ke apa, aku tak tahulah. Tapi kami beli dengan harga RM50, dengan harga asal RM55. Jimatlah RM5 macam tu. Mungkin jenis bas sapu kot, aku tak pasti. Tapi alhamdulillah rezeki kami beli tiket bas last minute pun ada. Cuma itulah, aku pun tak sangka waktu perjalanan agak lama. Ingatkan dalam 5-6 jam je macam daripada Johor ke KL, tapi rupanya jauhnya adalah dalam 12 ke 13 jam daripada Kota Baru. Masa dalam bas, bas banyak berhenti dan banyak tempat rehat kami pergi lawati untuk penumpang solat, untuk makan ke ataupun nak pergi toilet ke. So sangat-sangat selesa untuk orang yang macam orang tua ke, orang yang pergi toilet selalu ke. Macam tu lah, selesa pun ya, cuma jauh tu pun ya. So kalau nak naik flight tu, rancang perjalanan sebaik-baiknya. Nak naik bas tu, tahan je lah. Macam aku tahan je lah walaupun 12-13 jam. Ini merupakan pengalaman yang sangat-sangat menarik dan maybe kalau nak naik bas lagi pun tak salah pun. Biasalah dekat dalam bas, menikmati pemandangan luar, tidur, baca majalah, baca blog dan apa-apa je. Okey, setelah kami sampai di Kuala Lumpur, kami telah menginap di Regalia Resident and Suite, Suite and Resident di Kuala Lumpur dalam 2 hari macam tu. Jadi kami shopping, berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur pula. Jadi aku pun masa tu macam demam, jadi tak dapat banyak buat vlog lah. Just tunjuk korang yang kami makan-makan, jalan-jalan macam ni lah, makan-makan sarapan. And seterusnya, family angkat aku ni pun nak pulang semula ke Sabah menaiki flight sebentar lagi dalam pukul 2:30 petang. So macam itulah kehidupan mereka, kehidupan kami pada waktu ini. Dan mungkin akan datang ada plan lain. And apa-apa pun, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi menonton aku punya vlog kali ini, iaitu
daripada aku ke Kota Baru Kelantan, and aku berharap agar korang semua dapat subscribe my YouTube channel untuk aku buat konten yang lebih menarik untuk korang semua. Terima kasih.